everybody, sing with me. Hey, hey. Ada domba berkawan sapi, ada katak berkawan anta. Kalau kamu merasa sepi, tonton Reebok Indonesia. Biasa kita akan meriahkan dan pecahkan speaker di rumah Anda, apalagi kalau bukan dalam kuis spektakuler Reebok Indonesia. Oke, ini adalah episode yang kembali spesial karena kita mengundang teman-teman dari mahasiswa untuk hadir di sini. Seperti apa yang kalian suka ya? Oke, Hadi, sudah kita hadirkan langsung dari tim pertama. Inilah dia. Tim Para Madinah. Para Madinah, mana suaranya? Silakan Anda ke kiri, itu akan menjadi home base kalian ya. Dia akan dipimpin oleh Kamasean, ya, seorang penyanyi idol. Nanti kita ngobrol sama dia, kita panggilkan dulu lawannya. Dipimpin oleh seorang pria yang katanya magician. Orang ini jago menghilangkan, ya, menghilangkan kerut-kerut di wajah. Langsung saja kita unboxing, tim Sahid. Waduh, supporternya luar biasa. Asik. Luar biasa, tepuk tangan. Selamat datang tim Sahid, silakan Anda ke kanan. Tim dari Poltek Sahid, Universitas Poltek Sahid. Dan langsung saja kita berikan best performance. 500 ribu. Jatuh kepada. Supporter tim Sahid. Karena mereka paling meriah tadi ya. Selamat ya. Oke, saya akan menyapa dulu dari tim Para Madinah, apa kabar? Baik. Kamasean apa kabar? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Kamasean akan menjadi kapten ya. Berarti Kamasean geser gantian sama Dea. Oke. Tukeran. Oke, Kamasean silakan kau perkenalkan teman-teman barumu ini. Hai, teman-temanku di sini ada Shailin. Hai Shailin. Ada Adit. Hai Adit. Ada Dea. Hai Dea. Ada Helmi. Ada Helmi, oke. Okay. Tepuk tangan untuk tim Para Madinah. Dan tepuk tangan untuk Universitas Poltek Sahid. Hai bosku. Hai. Asik. Kamu bawa siapa aja hari ini? Aku di sini bawa tim-tim yang sangat luar biasa. Yes. Yang pertama ada Lorenza. Lorenza. Kedua ada Dea. Ada Dea. Yang ketiga ada Elizabeth. Dan yang terakhir Elizabeth. Ada Evelyn. Oke, okay, berarti kalian yang terbaik ya. Ini yang terbaik dong, terbaik ya. Terbaik ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Okay. Oke, okay, kalau begitu langsung saja kita adu. Di babak Choose Your Box. Choose Your Box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian memilih satu kategori pertanyaan dengan nilai poin yang berbeda-beda di setiap pertanyaannya dan menjawabnya dalam waktu 5 detik. Sekarang kita mulai Choose Your Box. Ya, saya informasikan semua hadiah yang kalian dapatkan itu akan menjadi milik kalian ya. Dalam berupa uang ataupun barang, oke? Okay? Jadi fokus, saya akan memulai choose Your Box ini dengan tim Sahid dulu. Oke. Oke. Di sini kalian pilih kategori kalian dengan jumlah nilai yang kalian bisa dapatkan. Siap. Kalau kalian salah, kita akan lempar. Seperti okay. Itu bermainnya. Oke. Okay? Wisata 10 poin. Pengetahuan umum 20 poin. Kuliner 30 poin. Pengetahuan umum aja deh, tengah-tengah. Pengetahuan umum tengah-tengah. 20 poin. Oke, okay, siap. Dalam daur ulang sampah terdapat istilah 3R.
apa kepanjangan 3R? Recycle, reuse, reduce. Yeah. Emang kau tahu artinya? Apa? Tahu dong, mengurangi, reduce. Apa? Reduce mengurangi. Mengurangi. Recycle bisa mengulang. Ah. Ulang. Reuse menggunakan. Pakai ulang. Oh iya, kalau begitu benar sekali. Yes, begitulah cara kita bermain, oke? Ya, kalau benar, langsung ke depan. Sambut uang saweran Anda dan nanti hitung. Kita ke tim para Madinah. Silakan pilih film 10 poin, olahraga 20 poin, dan kuliner 30 poin. Mereka tadi 20 poin. Kuliner. 30 poin. Laper ya. Perhatikan gambar berikut itu. Apa nama makanan dari ketan khas Sumatera Barat ini? Enggak boleh kasih tahu. Tapi lu tahu? Lu tahu? Oke. Apa jawabannya? Ketan uli. Ketan uli. Ketan uli. Jawaban Anda? Tape uli. Tape uli. Tape uli dirubah. Tape uli. Salah semua. Kita lempar tim. Sahid, Anda bisa curi 30 poin mereka apabila Anda tahu apa nama makanan dari ketan khas Sumatera Barat ini. Apa? Bukan ketan uli ya, tadi. Ketan uli udah salah, tape uli udah salah. Semua yang ada ulinya salah. Ula. Kenapa ula? Apa? Ketan ula. Oh, ketan ula. Ya, itu tambah salah. Dari Padang tuh, Sumatera Barat ya. Apa namanya? Tapai. Lemang tapai, benar sekali. Yeah. Bagus ya. Kalau ada nanti ya, oke. Sekarang saya ke tim Sahid. Kalian belum dapat poin. Silakan pilih. Ada 10 aja, enggak 10. Ada wisata 10 poin. Film 20 poin, pengetahuan umum 30 poin. Pengetahuan umum. 30 poin, cakep. Asik, kabarnya mendapat nih bosku. Lumayan buat jalan-jalan sama Ayang. Tapi sebelumnya jawab pertanyaan dulu dari Koko Densu. Yes, 30 poin plus ada Pandora Box. Siap. Dua buah helm ya. Nanti kalian bagi-bagi ya, saling pinjem aja. Perhatikan gambar berikut itu. Kemasan obat yang memiliki simbol warna biru dilingkari hitam ini artinya golongan obat apa? Obat ringan. Salah. Kita lempar 30 poin ini. Dia masuk ke dalam golongan obat apa kalau ada simbol ini? Obat generik. Salah. Ada yang tahu, supporter? Ayo, tahu. Obat golongan apa? Golongan apa? Ada kedokteran. Ayo. Oh, bukan. Ada? Gak ada yang tahu? Oh, hilang duitmu. Yang benar adalah golongan obat bebas terbatas. Ya, hilang 30 poin. Kesempatan buat Anda, Pandora Box hilang. Olahraga 10 poin. Wisata 20 poin, pengetahuan umum 30 poin. Hati-hati. Kalau berani 30 poin. Kalau nggak berani... Pengetahuan umum. 30 poin. Iya, okay. Apa-apa. Siapa nama tokoh dari kerajaan Demak? Yang berhasil menaklukkan Portugis di Sunda Kelapa tahun 1527 hingga mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Fatahillah. Benar sekali. Cakep. Ini baru mahasiswa. Keren. Puter. Cakep. Balik ke panggung Anda. Oke, bagus sekali. 30 poin last minute.
Seru sekali. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir, pertanyaan double point. Oke, ini pertanyaan terakhir dan ini pertanyaan rebutan. Jadi silakan bel Anda dipakai kalau Anda mau coba. Oke, nilainya 20 poin. Siap. Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan seputar logika. Oke. Logika ya. Oke, siap. Pertanyaannya, kenapa banyak kendaraan berhenti saat lampu merah? Syahid. Karena sudah aturannya. Karena sudah aturannya. Jelaskan detailnya. Ya karena emang menunggu arus dari jalur yang lainnya. Kira-kira begitu. Karena tidak tabrakan. Karena semuanya pada berhenti. Salah. Logikanya tidak masuk. Ketabrak. Kalau maju ketabrak. Kenapa banyak kendaraan berhenti saat lampu merah? Kalau maju ketabrak. Kurang logik. Salah. Boleh lagi. Karena nggak hijau. Karena nggak hijau. Iya. Ngarang. Ada yang tahu? Apa? Karena direm. Benar sekali. Itu dia. Logik. Logik. Karena kalau nggak direm, dia nggak berhenti itu. Benar ya? Benar ya? Oke, siap. Oke, kalau begitu mari kita hitung poin. Siapa yang menang di babak ini? Sayang sekali pertanyaan double point tidak ada yang berhasil. Tapi siapa yang mendapatkan 2 juta rupiah? Kita lihat dari tim Syahid. Babak ini kalian mendapatkan 20 poin. Dan tim Para Madina mendapatkan 30 poin. Para Madina. Ya, faktor supporter ternyata tidak terlalu menentukan. Ya. Oke, kita akan mainkan 2 babak lagi. Seru sekali, tetap di tempat Anda di Dreambox Indonesia.